We are driving to one of our nature reserve that we work in. It's a very beautiful rainforest. It's a treasure of Indonesia. And our main purpose is to protect a family of helmeted hornbills. So we, my team, Ricardus and Marega, and Planet Indonesia's Smart Patrol team have been stationed with this nest for the last 6 months, every day. And what the very exciting news about this trip is that we think the chicks will fledge, so leave the nest in the next couple of weeks. So we brought our communication team members, staff, to document our trip and to share the magic of helmeted hornbill with you guys and the world. Before Steph turn off the camera, I just want to touch on how we get to our camp, because it's in the midst of the rainforest and it's very rural and quite a journey. So right now we're just like drove 5 to 6 hours on the car, and soon we will get on the bikes. That's about 1 or 2 hours in the rough road and very cool hanging bridge. And after that, we leave our bike in the village just outside the forest, and from there we will hike to our camp. It's like 3 hours, and after we get to the camp, and ta-da, we start working. Right, so we just arrived at camp 1, and it took like 3 hours to get to this camp. And right now we're setting up the hammock for sleep tonight, and we are like pretty tired today, but we're gonna have dinner soon, and we have a couple of American that's gonna help us documenting what we're doing here, as Justin and Anya. So we're gonna have a meeting with them after dinner. Little bit. Do you want a little bit of protein? I will eventually. Do you want me to pick one up? Oh, the ant. Right. So we just arrived at helmeted hornbill nest, and we're gonna do bird watching, breeding, and the behavior for 11 hours per day, and we're gonna do this for the next 2 weeks. And I'm gonna take that spot for bird watching, and Andus will take the other one over there, and maybe I'll join with Marega over here for now. Right. So right now we're doing bird watching to see helmeted hornbills family over there. So I'm gonna write down every activities, all including like when the time they're pooping, or like the males come, or any threat with other species of hornbill. We're gonna write it down and just give like descriptions and the times they do that. And the other two take different data sheets. Dan selanjutnya kita melakukan pemantauan PD dari helmeted hornbill. Oke, sebelum kita melakukan pemantauan, ada data yang kita isi, itu nomor nest, spesies, tanggal, lokasi, nama pemantau, waktu pemantauan, terus cuaca, sama tutupan awan. Oke. Ketika jantan datang, yang dicatat yang pertama jam masuknya jam berapa, terus individu jantan atau betina, terus jam feedingnya, jam mulai feeding, jam akhir, dan jam keluar. Terus dicatat juga pakan apa yang dikasih, apakah dia binatang atau pakan buah, dan berapa banyak.
tujuan tuh pengambilan data ini yang pertama sebagai ya menangkap setiap momen di lapangan yang terjadi, yang kedua sebagai bukti waktu bahwa kita benar-benar pengambilan data, yang ketiga sebagai ya bank data untuk YPI karena kita berhasil melakukan pengamatan rangkong gading seperti itu. Jadi tujuannya soalnya ya kita pengolahan data untuk sebagai ya tambahan untuk ilmu-ilmu ilmiah kita. Jadi kami dari tim Biodiv dan di sini kami baru saja selesai melakukan pengamatan sarang burung rangkong gading. Ya, dan ini adalah pengalaman pertama kami melakukan ini dan ini adalah sarang pertama yang ditemukan di Kalimantan Barat. Ya, betul sekali. Ya. Jadi yang menemukannya adalah Ricardus. Mau cerita sedikit tentang bagaimana kamu menemukannya? Ya, cerita sedikit mengenai penemuan sarang rangkong gading. Itu ya biasa kita sebelumnya pengamatan masuk ke burung, jadi ketika waktu santai kita pengamatannya biasanya. Jadi ketika pada siang harinya kita mendengar ada suara-suara dari rangkong gading, terus saya terpikir untuk mengejar atau mencari suara rangkong tersebut. Jadi ketika saya naik ke atas terus melihat sekitar kawasan hutan di sini, ya jadinya kita dari saya sendiri sangat senang melihat rangkong gading betina itu membuat sarang, persiapan sarang, terus si jantannya bersuara dengan suara hahaha, suara khas dari rangkong gading, ya seperti itu. Jadi ya membuat bangga sekali mengenai ya kita menemukan sarang tersebut. Seperti itu. Mungkin kamu mau ditanyakan? Kalau untuk seputaran penemuan, skip, lanjut. Ya, terus setelah kita ketemu sarangnya, kita melakukan penelitian itu selama kurang lebih 6 bulan 6 ya. 6 bulan, ya. Dan itu memakan waktu yang lama sekali. Kami rasa setiap hari kita lalui 11 jam menunggu di sarang ini. Dan pada akhirnya, burungnya keluar dan terbang dan bebas di alam. Ya, tapi, itu pengalaman yang membuat kita wah, jarang-jarang kita bisa menemukan dari sebagian orang, mungkin tidak banyak orang yang bisa menemukan kayak yang dari YP juga membuat suatu penemuan baru terutama untuk di Kalimantan Barat. Semoga untuk kedepannya lebih banyak lagi kita menemukan hal yang seperti ini. Jadi bukan ini yang pertama kali dia, dan untuk yang terakhir kalinya diharapkan kedepannya ada lagi untuk data-data selanjutnya. Yeah.